Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda yang masih lagi setia bersama saluran 502 Astro. Terima kasih kepada anda kerana melekat di depan kaca televisyen anda kerana ingin menyaksikan Hello Malaysia. Dan jangan tukar siaran anda kerana anda bersama saya Hilmi Ashley selama sejam kerana kita ingin membincangkan banyak topik-topik menarik tentang dunia hiburan tanah air, terutamanya dalam bidang nyanyian kerana kita membawakan artis jemputan kita iaitu Dior, Emilia dan Riz. Kita nak membincangkan tentang isu dunia hiburan iaitu artis, kita buat, saya buat sikit eh, artis sendu, bukan sendu tapi artis sendu. Jadi kita kenalkan kepada anda, itu dia, ini dia Dior. Hari ini apa khabar Dior? Baik, Annyeonghaseyo. Macam kat Korea pula kan, kita rasa kan hari ini kan. Maklumlah, bawa balik pada Korea ke bukan? Gayanya yeah, macam Korea. Okey, terima kasih Dior kerana datang ke Hello Malaysia. Yeah. Dan di sebelah Dior itu Emilia yang kecil molek, rambut pun ala-ala Dior hari ini. Hai, saya sebelah aje dia Dior semua sekali. Semua sekali. Ke memang ada nak bergabung berduet ke apa bukan? Tak ada. Bukan eh. Okey, terima kasih Emilia kerana datang ke Hello Malaysia. Dan di ujung sana tu teman, bekas teman serumah saya iaitu pakar masak cekodok. Dan mungkin ada resipi baru Riz? Resipi baru? Cukup cekodok? Cekodok tu dia improvise sikit. Ya, yeah, iya ke? Tambah lebih-lebih barang-barang. Itu dia Riz. Okey, kepada anda yang ingin menelpon kami dan mungkin ingin menanyakan soalan atau berbincang dengan artis-artis undangan kita ni, anda boleh telefon kami di 0326937008. Sekali lagi saya ulangi, 0326937008. Ya, yeah, Dior, kita nak mulakan dengan Dior ataupun mulakan siapa? Siapa yang paling handsome rasanya? Rasa kalau Emilia rasa tak handsome tu tak payahlah. Emilia. Kalau Emilia rasa handsome, kita boleh start dulu lah. Okey, tak apa, kita gurau je. Okey, Dior. Yeah. Nampaknya anda punya gaya macam dah artis Korea kan? Dan anda sebenarnya start dengan pengurus artis. Macam mana boleh beralih ke bidang nyanyian? Mungkin boleh ceritakan sikit. Memang saya dulu merupakan seorang pengurus artis untuk beberapa artis lah. Sebenarnya memang saya, Dior telah menanamkan minat untuk menjadi seorang penyanyi dah lama. Bukan masa nak jadi apa, pengurus artis baru nak jadi penyanyi. Tidak, memang dah lama. Cuma saya mengambil langkah, sebelum nak jadi artis ni, saya bertanya dulu dengan orang-orang profesional dan menanyakan pada diorang patutkah saya keluarkan pada masa tu. Pada masa tu before 2008 lah. Lepas tu diorang kata, dah lama juga lah sebenarnya. Dah lama, mungkin dalam 2005-2006. Tapi diorang kata, baik, buat kerja belakang dulu. Maksudnya, kita macam tu lah, buat management ke, buat apa-apa yang patut di belakang tabir. Selepas tu bila kita dah tahu pasal yang ke depan, pasal apa yang terjadi di hadapan, baru kita melangkah seterusnya. That's why selepas saya menguruskan artis, lepas tu saya mengambil langkah, mengorak langkah sedikit demi sedikit, membuka company dan selepas itu menjadi artis. Tapi dia tidak merasakan kalau macam dia bermula sebagai pengurus artis, mengambil peluang, orang kata mengambil kesempatan ke atas artis itu kerana ingin berkenalan dengan wartawan mungkin. Jadi dia itu akan ke depan lagi cepatlah kiranya. Oh, bukan. Itu bukan mengambil kesempatan. Saya buat kerja. Saya bukan makan gaji, bukan makan gaji yang tapi saya buat kerja. Memang dalam masa yang sama saya mengumpul data-data untuk saya sendiri jugalah. Tetapi asasnya pada situ saya mengambil pengajaran, saya mengambil mengumpul bak kata Emilia sebelum ni, mendownload semua-semua tu kan. So bila dah bersedia baru kita upload. Wah, hari ini cukup hangat kerana tajuk kita ialah artis sendu. Di kalangan wartawan Malaysia, wartawan hiburan Malaysia dikatakan menggunakan artis sendu. Tetapi bagi kita, bagi saya sendiri mengatakan artis som-som kuku. Adakah Emilia setuju dengan artis som-som kuku ni? Ada gaya sikit gitu kan? Macam tu kan. Well, bagi saya, pendapat orang memang banyak berbeza lah. Apa maksudnya macam artis tu sebenarnya, penggunaan perkataan artis tu sendiri. Bagi saya lebih kepada selebriti. Untuk jadi artis tu memang susah. So macam bila jadi seorang artis tu, dia tak kira macam dia tu hot di surat khabar atau mungkin di majalah. Tapi apa pencapaian artis tersebut, pencapaian artis tu di dalam bidang yang dibuat, maknanya kejaya dia ialah sebagai saya, sebagai seorang penyanyi ke apa, saya, apa yang saya kerjakan dan apa yang matlamat yang saya ada, yang saya dah capai sepanjang 5 tahun saya menjadi seorang penyanyi atau apa sebagainya lah. Jadi apa yang saya kerjakan selama ini saya capai dan itu target hidup saya dan saya bahagia. Saya macam happy dengan hidup saya tanpa ada benda-benda negatif yang mengganggu kepala, you know. So saya rasa, tapi Emilia mula dah lama, agak lama, dari tahun 2005 kan? 2005 selepas bintang reality, jadi artis bintang reality. Yeah. Dan apakah Emilia nampak hasil Emilia
sekarang? Okay, setakat ini saya dah berjaya mencapai apa yang saya nak, iaitu saya dah menjadi seorang penerbit. Saya terbit artis lain selain daripada diri saya sendiri. Saya menulis lagu untuk artis lain, saya menulis lirik untuk komposer lain dan saya bekerja di belakang tabir dan diberi penghormatan oleh penerbit-penerbit yang lebih senior, komposer yang lebih hebat. Dan kepercayaan tu saya dapat bukan setakat menyanyi di atas pentas saja, which is ramai orang yang boleh buat. Saya dapat hormat itu, saya rasa lebih bermakna daripada macam sekadar suka-suka menyanyi dan sebagainya ataupun sebagai muka hadapan macam. Okey, kita nak tanya Emilia banyak lagi soalan tapi kita nak beralih dari AF3, kita lompat sekejap ke AF5. Riz, apa khabar Riz? Alhamdulillah. Lama tak jumpa Riz kan? Macam mana saya cakap tadi, Cikodok ada yang style baru ke apa? Cikodok dah habis jual. Sebenarnya kalau anda nak tahu peminat-peminat di luar sana, Riz ni pun pakar memasak juga ya. Bolehlah, taklah pakai. Bolehlah juga lah. Boleh masaklah untuk makan sendiri. Okay. Taklah kena buat jamuan besar-besar tu tak boleh lagi. Cakap pasal masak ni Riz kan. Dah masak belum dengan album ni? Dah masak belum dengan album? Dah terjual ke? Oh, album alhamdulillah setakat ni jualan pada saya, saya punya fan club sendiri. Alhamdulillah lah jualan yang saya ambil daripada distributor tu dah habislah dijual kat orang kan. Alhamdulillah. Yeah. Baru beberapa bulan, baru 2-3 bulan. Tapi Riz dikatakan sebagai NAB juara Akademi Fantasia musim yang ke-5, betul? 6 ya. Lepas tu senyap-senyap, lepas tu naik balik dengan ada pula dengan kontroversi ni. Dengan orang kata apa tentang lagu, hak milik lagu ni macam mana? Boleh cerita sikit dengan mungkin rakan artis yang lain tu? Rakan. Okey, lagu tu sebenarnya saya dipelawa oleh komposer Ajay untuk berduet dengan artis ni. Dan saya pun duet lah dengan dia. Jadi pada masa tu saya dah cakap dengan Abah Ajay, saya nak lagu tu masuk dalam album saya ni. Kan, untuk jadi salah sebuah lagu dekat dalam album saya ni. Abah Ajay kata boleh, tak ada masalah. So selama beberapa bulan kita pun dah dapat licensing approval daripada syarikat Maestro dulu. Lepas tu dah bungkus, dah tutup. So masalah untuk dapat lisensi tu dah settle semua. Bila nak masukkan album ni, bila saya nak release kan, tiba-tiba artis tersebut cakap tak boleh kan. Tapi selama setahun saya selalu bertanyakan dia, boleh tak, boleh tak, boleh tak, boleh tak. Dia cakap dia tak tahu, tak tahu. Lepas tu tiba-tiba keluar kat paper, dia kata dia kata saya tak pernah menanyakan kepada dia lah untuk masukkan lagu dekat album ni. Walhal saya dah tanya banyak kali. Jadi saya pun jumpa dengan komposer Ajay lah kan. So Abah Ajay cakap, tak apa adik, dia kata kau macam ni kau buat solo lah. So saya dah dapat approval daripada komposer dia. Jadi saya rasa tak ada masalah lah untuk masukkan lagu tu kat label saya. So saya rekod lagu tu saya solo tanpa menggunakan suara beliau lah. Jadi setakat ni tak ada masalah. Tapi cita-cita Riz nak jadi penyanyi tu dah tercapai jugalah. Kalau daripada dulu saya kira dah, saya berkenalan dengan anda dah lama kan, jadi tercapai jugalah. Dan anda nak menjadikan dia sebagai Anwar Zain antara ikon anda ke macam mana? Sebab anda kekuatan vokal anda dekat R&B. Saya Anwar Zain, bagi saya Anwar Zain dalam Malaysia dia antara vokal lelaki yang bagus lah. Lelaki inilah. Jadi saya jadikan dia sebagai contoh saya. Sebab dia sekarang ni pun punya lelaki nombor satu di Malaysia kan. Jadi tak salah kalau saya nak jadikan dia ikon saya dan cuba menjadi. Kalau boleh saya nak duduk sama rendah dengan dia, beri sama tinggi dengan dia. InsyaAllah, kalau ada rezeki lah. Okey, jadi kepada anda saudara boleh telefon kami di 0326937008. Boleh berbicara dengan artis-artis kita. Kalau anda dapat lihat di depan meja ni, semua ada album masing-masing kan. Kalau saya tu, saya ada album juga tapi album gambar masih tak keluar lagi. Okey, kita ada di talian, kita ada wartawan hiburan untuk anda. Kita buat kejutan sikit ni. Kita bersama dengan Nizam. Hello Nizam. Nizam. Hello. Okey, nampaknya terputus. Tak apa, kita akan call dia, kita akan kring-kring balik. Maklumlah Nizam ni terkenal dengan dia punya trademark kring-kring kan. Mungkin dia nak main acah-acah sikit ke Nizam ni kan. Okey, tak apa, kita masih lagi nak bicara. Okey, Dio. Ya. Okey, Dio punya gaya dah macam Korea kan. Dio tak rasa ke takut orang kata macam, dia ni nak bawa artis Malaysia ke, nak bawa artis Korea ke? Sedangkan Dio sebelum ni dikenali dengan etnik kreatif, membawa budaya Malaysia, tiba-tiba pam pergi K-pop.
Macam mana tu? Okey. Saya tak merasakan itu satu gap ataupun apa ni? Benda jarak yang lah. Jarak yang menjauh kan. Sebenarnya apa yang saya bawa sebelum ni walaupun etnik dan juga dangdut, ia merupakan elemen yang dimasukkan dari irama pop dance. So pop dance dangdut, pop dance irama etnik. Tetapi sekarang ni saya membawakan K-pop. K-pop merupakan pop dance juga, tetapi tetapi pembawakan K-pop dia lebih kepada pop dan juga R&B. So cuma beralih arah sedikit saja dari segi pembawakan itu. Tetapi of course bila kita nak bawa K-pop ataupun Korean pop, kita mesti mengenakan dengan image yang sebetulnya. Dan kenapa saya nak bawa K-pop pula? Sebab pada tahun ini I can see that the rise of K-pop in Malaysia. Dan kalau ramai yang tak sedar, ramai sekarang ni dekat Malaysia yang minat artis Korea. Antaranya kumpulan Super Junior yang akan datang pada bulan 3 kan. Yes. Kita akan cakap lagi pasal Super Junior dan pasal Korea ni. Kita ada di talian sekali lagi Nizam. Hello Nizam. Hello. Nizam. Cak. Hello Nizam. Terputus lagi. Itu dah polis kata terputus kejap. Maknanya mungkin nak main acah-acah lagi lah. Mungkin dia segan kot dengan artis-artis baru kita ni kan. Orang kata artis som-som kuku, tapi bagi saya tidak artis som-som kuku. Mungkin anda ada agenda tersendiri. Kenapa anda mungkin senyap seketika, mungkin buat album ke kan, kompos lagu. Kadang-kadang orang tak tahu tau. Dia dah cakap artis som-som kuku. Tapi kita di luar daripada majalah, di luar daripada surat khabar, di luar daripada TV, kita banyak kerja yang kita buat. Yang kadang-kadang kita ada private show kan, yang orang tak tahu, yang kita tak perlu nak beritahu wartawan, kita ada show dekat hotel ni, kita tak perlu beritahu. Kita tak mengejar benda-benda macam tu. Macam saya sendiri betul cakap Riz, macam saya sepanjang 5 tahun ni rasanya 80% daripada semua show-show yang saya pernah buat. Kebanyakan ni ialah show dinner, private dinner. Yang tetamunya VVIP, VIP dan corporate syarikat, company kan yang undang kami. Jadi macam macam tu fans-fans peminat kita yang biasa tengok di mana-mana, susah mana boleh masuk kan. Kadang-kadang itu dah private party. Jadi kita sibuk sangat dengan show-show macam tu. Show-show yang kena ada live band, kena susun lagu yang banyak, perform yang dengan banyaklah. Maknanya show yang lebih serius, maknanya macam betul-betul kita seorang. Jadi mungkin tak ada dalam majalah ke apa show-show macam tu. Orang tak nampak kita kan. Yang nampak kita orang yang kat show tu jelah. So mungkin sebab itu orang cakap song-song kuku ke sendu ke bab kata hey kan. Tapi kita tak terasa apa-apa. Cuma mungkin dia tambah sikit, tambah sikit. Selain itu juga, kalau yang mana tak tahu, Emilia Dior juga merupakan komposer. So kadang walaupun kita show tu show, tapi kalau yang mana yang mungkin tak nampak daripada segi apa yang kita buat tu, kita menulis lagu, kita apa ada buat producing lagu untuk semua. So banyak kerja sebenarnya kita buat dekat belakang tapi orang tak nampak. Kepada yang bukan peminat memang takkan tahu, oh ni lagu Emilia buat ke, ini lagu Dior buat. Kalau yang fans kita, kita dia tahu. Tapi macam mana pula kalau macam Emilia katakan yang ada private show kan, tu mungkin dari segi pendapatan ekonomi anda mungkin bagus. Macam mana pula dengan populariti? Tapi kita akan tanya selepas ni, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Hello Malaysia. Rebate keuntungan sehingga 3%. Tiada charge berganda. Tiada yuran tahunan. Tidak membebankan keluarga. Memberikan anda ketenangan. Kad kredit iBank Rakyat. Saya mesti pilih Bank Rakyat. Bank pilihan anda. Since 1896, we have witnessed the Industrial Revolution, the fall of an empire, and the birth of our great nation. Though the faces behind the Malay Mail may have changed through the years, and even our size, we have always given you the news that has shaped your world. And from the time we started Walking Big for Charity, we have always been the paper that cares. That's why we're giving you tomorrow's headlines today with our late edition.
Okey, terima kasih kerana anda masih lagi setia bersama kami di Hello Malaysia. Dan tajuk kita hari ini ialah macam mana, Riz? Buat sikit. Tajuk? Artis sendu. Ataupun dalam kata lain ialah artis som-som kuku. Tapi macam saya katakan tadi, saya tak setuju dengan artis sendu ni di kalangan anda. Dan mungkin anda menafikan jugalah. Dan ada juga mengiyakan. Dan kita nak dengar apa kata wartawan hiburan, Nizam Kring-Kring. Hello, Nizam. Hello, Assalamualaikum. Hello, Waalaikumsalam, Nizam. Ha, memang kita nak kering-kering awak. Kita dah tahu awak akan berada di sini, di talian. Handphone saya hari, deringan ni berbunyi lain macam sikit. Dia bunyi lain macam sikit, Nizam? Bunyi sendu-sendu. Ah, memang dia bunyi dia sendu sikit dah, Nizam. Nizam. Ya, saya. Mungkin anda boleh ceritakan sikit macam mana tafsiran anda sebagai artis sendu ataupun artis som-som kuku ni? Artis som-som kuku ni sebenarnya artis yang popular tapi dia tidak terdedah baik berbanding dengan orang lain lah. Maknanya kalau kita sebut nama artis tu, peminat dan juga semua masyarakat di luar sana masih tahu siapa artis tu. Jadi kalau artis yang tak dikenal langsung, tak artis yang apa, bila kita sebut nama pun orang tak tahu, itu lagi bahaya. Baik menjadi bahaya artis tu daripada artis yang tidak dikenali. Pada pandangan saya lah. Kan, saya melihat artis sendu ni, bagaimana boleh wujudnya artis sendu ni, kerana pada hari ini, Helmi, berlaku lambakan artis dalam dunia hiburan kita, apabila banyak sangat program-program reality, program-program hiburan diterbitkan, kan? Dan artis yang lahir daripada program-program ini tidak mendapat tempat dan juga ruang sepenuhnya dan dalam bidang seni, menyebabkan mereka tertinggal di belakang. Dan yang lebih menyedihkan lagi, mereka terpaksa mengeluarkan perbelanjaan sendiri, wang ringgit sendiri, untuk menghasilkan album yang tidak semestinya berjaya. Berbanding dengan artis dulu tahun 90-an, tahun awal 2000, kebanyakan produk-produk yang dihasilkan, album yang dihasilkan oleh artis itu ditaja sepenuhnya oleh syarikat rakaman, kan? Jadi artis kita pada hari ini, selain terpaksa bekerja keras untuk mencari pendapatan harian mereka, mereka juga terpaksa menyimpan sedikit wang ringgit untuk menghasilkan album sendiri, supaya mereka akan terus dikenali, tau. Kalau tidak, mereka tidak kalau tidak ada album, tidak ada lagu, so mereka ni akan terus dilupakan dan terus tertinggal dalam dunia hiburan kita. Itu yang saya lihatlah. Tapi Nizam. Ya, saya. Nizam, kalau nak katakan artis sendu ni, mereka ni ketiga-tiga kita punya jemputan ni, Riz, Emilia dan Dion ni, layak ke digelar artis sendu sebenarnya? Mereka ni artis yang dikenali lah, maksud saya. Maksudnya artis yang popular dan dikenali. Kalau nak katakan sendu, masih belum lagi. Masih belum lagi, kan? Dengar tu. Belum lagi. Riz juga baru menghasilkan album. Juga baru juga menghasilkan sebuah album baru. Maknanya mereka masih lagi mempunyai produk untuk mengangkat nama mereka, supaya peminat-peminat tu masih lagi mengenali siapakah mereka bertiga ni. Kalau dalam tempoh 2 tahun lagi mereka tidak ada produk yang dihasilkan, saya boleh panggil mereka artis sendu. Tapi lagi ada produk yang dihasilkan, mereka masih lagi popular dan dikenali. Jadi saya rasakan macam tu. Macam saya tak ada produk langsung, tak ada album, dikira artis sendu jugalah, bagi teris tadi. Sebab dia setiap hari keluar di TV tu, iaitu bintang popular. Okey, Nizam. Ya, saya. Dan mungkin anda nak komen sikit ataupun pendapat tentang Riz, Emilia dan Dior ni? Komen saya secara untuk tiga-tiga artis ni, kerana apa, kita melihat pada hari ini ramai sangat bintang-bintang yang muncul. Mungkin ketiga-tiga mereka ni terasa lah, saya tak nafikan. Mungkin Emilia pun ada kata dah lama tak keluar dalam utusan Malaysia. Mungkin Riz pula akan kata susahnya nak keluar dalam majalah Dior, patah lagi. Dan jarang juga mendapat publicity. Sebenarnya kita memberi ruang tu kepada semua pihak, tapi kadang-kadang disebabkan terlalu ramai sangat artis, terlalu sama ramai sangat bintang-bintang yang lahir pada hari ini, jadi kita pun terpaksa, orang kata apa, memberi peluang juga kepada orang lain. Maknanya bukan kami melupakan tiga-tiga artis ni, tidak. Kami masih mengingati, tapi kalau ada benda yang perlulah untuk ditonjolkan mereka ni, InsyaAllah kita kat media ni, kita tidak melupakan mereka ni, asalkan hubungan kami dengan dia baik. Dekat ni lah hubungan media dengan Emilia, dengan Riz, dengan Dio, tak ada masalah lah saya rasa. Tapi tak tahulah bagi pihak mereka pula macam mana. Okey, Nizam. Nizam. Ya, saya. Putus. Alamak, terputus. Hello. Nizam ada lagi? Ya, masih lagi. Ada di talian. Okey, terima kasih, Nizam.
Okey, nanti kita kering-kering lagi. Okey, mesti. Okey, terima kasih. Itu dia Nizam daripada Utusan Malaysia, wartawan hiburan Utusan Malaysia lah. Yes. Jadi semua pun kenal kan? Kenal. Dah bagi pendapat. Agak kejut tak buat kejutan tadi? Lah. Ha? Kau tak kenal dia susah lah. agak terkejut tak saya buat kejutan tadi? Terkejut lah. Terkejut. Itu dah. Tadi Nizam pun cakap tentang lagu ni ataupun lirik ni yang anda buat sendiri. Artis dulu mungkin syarikat company yang mungkin keluarkan album. Dan sekarang ni artis-artis kita keluarkan bajet sendiri. Dan mungkin dia antara lagu anda sendiri, single anda buat sendiri, kompos sendiri. Dan sendiri. Mungkin pendapat anda macam mana? Adakah benda tu anda rasa boleh pergi ataupun kena lagi apa kata kerah tenaga pergi jual ke apa ke? Bila kita keluarkan sendiri ni, saya pertama kali bila saya tak ada dalam mana-mana company, maksudnya bila saya keluarkan duit sendiri dan saya bekerja sendiri, so hasilnya sama ada naik atau turun, saya dalam bidang entertainment Malaysia, saya puas hati sebab itu kerja saya. Maksudnya kalau dia rajin, alhamdulillah akan insya-Allah akan pergi lagi lah. Dan insya-Allah tak akan jadi sendulah, tapi kalau kata kita malas, sampai situ sajalah. Tapi saya puas hati, saya keluarkan duit sendiri dan saya dah capai apa yang saya nak. Saya dah masuk separuh akhir jual lagu, saya dah lagu pun dah masuk carta di regional radio. So dan saya dah capai apa yang saya nak, alhamdulillah. Saya puas hati. Tapi dia rasanya kalau orang melabelkan anda tidak tetap pendirian, anda setuju ke? Sekejap etnik kreatif, sekejap K-pop, macam mana? Oh tidak. Sedangkan saya tetap pendirian. Sedangkan anda nak keluarkan bajet tu untuk buat lagu macam ni, tiba-tiba hasilnya tak memuaskan ataupun nak beralih lain, macam mana ke? Oh, bukan tidak memuaskan, bukan berarti bila saya dia beralih arah daripada etnik ataupun dangdut tu kepada K-pop bermakna tidak laku ataupun sendu, tidak. Tetapi ia menyatakan bahawa saya ingin beralih arah dan bukan beralih arah yang dari segi yang besar, tetapi cuma sedikit saja dia punya twist saja dan menjadikan dia K-pop. Dan saya puas hati, saya tak pernah kata kira ingin mencuba sesuatu yang barulah. Yes. Dan macam Emilia sendiri, kalau kita nak katakan cuba sesuatu yang baru, Emilia daripada penyanyi kan terus menjadi komposer, mungkin dah lama jadi komposer tapi sekarang ni baru orang tahu dengan lagu seperti Akan Tiba dan ada lagi lagu baru kan. So macam mana Emilia nampak benda ni? Sebab saya mencintai muzik. Saya suka muzik. Saya tidak kejar benda-benda lain. Saya suka muzik. Kalau saya diberi perhatian terhadap apa yang saya buat, macam dia cakap, kepuasan tu berganda. Perasaan dia bila kita tengok macam kita jadi penerbit, kita mengarah orang menyanyi lagu kita. Kita bagi tahu macam mana lagu tu pergi di sini. Lepas tu bila dengar lagu tu di radio, kepuasan tu rasa macam nak menangis. Betul. Lepas tu bila lagu kita disiarkan di macam kebanyakan lagu saya digunakan di drama TV sebagainya kan. Walaupun saya tengok cerita tu sampai habis pun, nama saya tak disebut, tak dikata, tapi dah last, dah sampai dekat penerbit tu bawa ada nama kita. Benda tu, itu pun nak Tuhan menangis. Tuhan saja yang tahu. Nak menangis rasa dia. Rasa dia rasa bangga terhadap diri sendiri, pencapaian kita buat. Mungkin kita tak mendaki Gunung Everest ke apa, tapi dalam kerja kita buat sesuatu yang lebih daripada apa yang kita pernah impikan sebelum ni. Hasil kerja keras lah. Akhirnya lagu tu pun terkeluar kat TV ke ataupun radio lain, kan. Sebab dia cakap lah, kerja kita yang bukan senang, macam setengah orang tak tahu macam mana kerja kat dalam studio berjam-jam sampai 12 jam, 13 jam, satu hari tak tidur, 24 jam. Nak siapkan satu benda, duit yang keluar begitu banyak sekali. Itu betul tu. Ino bukan setakat buat lagu je, daripada buat lagu, kena buat ni, kena buat tu, kena buat ni, sampai dah the last product tu, bila dah sampai ke printing ni sekalipun, kita yang pergi cari printing dan cari fotografer untuk ambil gambar kita, nak cari baju untuk pakaikan dekat kita. Bukan semua, bukan orang yang buat. Bukan mudah lah kiranya kan. So bila orang beli ni, walaupun macam RM20 je katakan, RM20 tu rasa macam ya Allah, berbaloi dengan usaha tu lah kan. Faham tak? Berbaloi. Kita tak rasa macam oh just another album, ada orang beli. So what? Tak ada. You know, bila orang ambil ni dan beli dan bagi duit tu kat saya, saya rasa macam syukur alhamdulillah. This is saya kalau diorang beli, ya Allah, terima kasih lah. Ya Allah, saya. Terima kasih. Susah tau kita nak beli. Boleh rasa macam tu kalau orang beli tu. Jadi terima kasih lah kan. Macam kita kalau 100 orang, 100 orang terima kasih lah. Betapa kita orang kata dihargai lah orang membeli kan. Jadi tak mudah kita nak lupa benda tu. Jadi macam Riz pula, kalau Riz kita tahu
di ada penaja-penaja yang menaja album kan. Mungkin antara saya ramai penaja ni dah Datin yang saya sedang cakap orang lah Datin lah. Dia cakap. Itu yang saya nak tanya soalan tu. Itu yang saya nak tanya soalan. Tahu dah soalan tu akan keluar. Bagus sendiri keluar soalan sendiri. Saya bagi hint je tadi kan. Mungkin ni macam mana spekulasi tanggapan tu? Adakah betul ke tidak ke? Dan macam saya antara Datin tu mungkin tak ada apa-apa dengan anda, tapi mungkin orang istimewa ke, mungkin mak angkat ke apa ke, bukan eh? Saya berkawan dengan semua orang. Ha-ha. Kan bila ada setengah peminat saya daripada golongan Datin, Datuk apa semua kan, tak semestinya dia orang yang sponsor album saya. Macam kata Emilia tadi, dia punya kesusahan membuat lagu di dalam studio berjam-jam kan. Saya kesusahan saya selepas saya keluar AF, apa yang saya lakukan bila saya ada show, saya simpan duit sikit. Sebenarnya saya selepas keluar daripada Maestro, saya ada dapat satu tawaran daripada satu company nak ambil saya sebagai artis orang. Tapi bila dah separuh jalan, tiba-tiba tak jadi. Saya tak tahu pun masalah company tu. Jadi saya terpaksa kumpul lagi duit. So setiap kali bila show je, okay, ni katalah beberapa ribu ni, okay, dia kesimpan. So saya tak ada nak belanja kan, nak beli-beli barang kan. Betul, kan kita tidak, kita semua dah pakai Mini Cooper. Kan, BMW Sport ke apa ke kan. So duit kita ni tak habis ke lain, ke kerja juga. Mungkin Emily tak minat Mini Cooper, mungkin minat yang potong saga ke bottom Malaysia, mana tahu kan. Itu yang nak pakai juga. Tak minat Mini Cooper kan. Of course kita ada macam target lah hidup kita lah. Tapi macam bila kita muda macam ni, kita ada target mind kan. Macam Riz mesti ada something nak buat. This is the start. Tengok tajuk lagu dia pun, tajuk album ni bermula semula kan. Kan selepas tiga. Ada maksud dia. Because ada kita, maksud. Kita menunggu tiga macam, tahun. Macam Dior sendiri mengharap Sina. Yeah. Sina tak pasti datang atau tidak kan. Itulah. Mengharap Sina. Kita harap Sina tu datang kan. Tapi macam Riz sendiri. Anda sendiri naib juara Akademi Fantasia. Lepas tu orang tahu tentang kelunakan vokal anda kan. Orang kata macam, kalau saya pun, saya boleh kategorikan anda punya suara macam Ruben Studdard kot. Bukan eh? Tinggi sangat tu. Tinggi sangat. Pujian dia. Itulah, tapi macam Riz sendiri orang dah kata macam mungkin tak ada popularity, tak ada publicity tu, mungkin dah rasa orang, media kata besar kepala, betul ke? Saya tengok sikit kepala tengok. Masih saya rasa kecil saya, lagi sama aja rambut saya besar lagi. Dahi saya besar. Macam mana Riz? Besar kepala tu saya rasa tak adalah. Setakat ni bila saya jumpa orang, saya akan bersembang dengan orang macam biasa. Yang orang cakap saya besar kepala tu, saya tak tahu pun masalah dia dengan saya. Tapi mungkin bila saya ni, bila orang first time nak kenal saya, orang akan cakap dia ni belagaknya kan. Ada orang cakap macam tu eh? Ada. Tapi bila dah kenal, kau ni dulu aku ingatkan kau sombong, kau belagak. Tapi bila dah kenal, baru tahu kita macam mana kan. Kadang-kadang mungkin first impression kita tu tak seindah yang diorang jangkakan kan. Tapi besar kepala belum lagi kot. Tak, so mungkin pada orang macam kami, banyak lagi yang orang ingat sombong, tapi sebenarnya kita bukan macam tu. So kita orang ni jenis yang kita ada mindset. Kadang-kadang kita bila jumpa orang, kita segan nak sembang dengan orang tau. Kita macam rasa, alamak, kita ni kecil sangat tau. Tapi anda tak rasa ke, anda sebagai public figure, mungkin ikon kepada masyarakat, anda kena lebih menonjol ataupun ramah sikit. Macam Emilia sendiri, banyak wartawan kata ulas tentang riak wajah anda yang nampak agak sombong. Mungkin tapi itulah, macam mana tu? Saya tak tahu macam, kalau saya tak senyum, saya macam ni, saya macam biasa. Nak buat macam mana? Macam tu lah, muka macam tu je. Muka kan? dekat tapi depan. Tapi sebenarnya saya tidak macam tu. Dia kena cucuk botok sikit. Saya memang jenis yang segan. Segan, dan saya tak suka macam nanti orang ingat kita cakap banyak sangat ke. Ataupun terlebih ramah. Sebab saya biasa dengar orang cakap di belakang, kenapa dia macam terlampau happy je. Macam tu kan. Tapi kan kadang saya ada dengar juga apa wartawan mengatakan artis ni sombong, tak tegur wartawan ni. Kadang-kadang kita ni sebagai artis baru, consider lagi lah artis baru. Kadang-kadang ada juga wartawan yang kita orang tak kenal tau kadang. Bila jumpa-jumpa semua, kadang kita salam. Mungkin kita terlepas pandang. Tapi kadang-kadang ada bukan wartawan lah, maksudnya ada orang lain juga masuk dari segi peminat ke, yang mungkin meminati kita, tiba-tiba dia, kita tak senyum pada dia, dia orang dah tiba-tiba dah naik angin nak tulis dekat paper, tulis kat magazine. Tapi anda tak rasa ke itu hak peminat? Mungkin dia dah minat anda tapi anda tak appreciate ke dia, mungkin hargai dia macam aku ni peminat kau, macam buat biasa je. Mungkin itu adalah kesilapan kami ke apa. Tapi kita nak tanya lepas ni kerana kita ada peminat di talian. Hello, assalamualaikum. Hello. Hello. Hello, siapa di talian? Saya Muzlia. Muzlia eh? Ya, saya. Muzlia, apa khabar Muzlia? Alhamdulillah, sihat. Buat panggilan di mana? Dari Kuala Lumpur.
Okey Muzlia, mungkin nak tanyakan siapa-siapa antara Dior, Riz ataupun Emilia, saya pasti siapa agaknya? Mestinya nak tanya dengan Riz. Nak tanya Riz eh? Ada kena mengena ke dengan Riz ke? Ada, kita girlfriend dan boyfriend. Ya ke? Riz tahu ke? Riz tahu. Oh, dia rahsia lah ni. Dia saya punya president fan club. President fan club. Saya surprise juga ni. Tadi awak buat kejutan kan? Tapi tadi dia pula buat kejutan. Tengok, bayangkan president fan club boleh call Riz kat sini kan? Maknanya bukan song-song kuku lagi lah kan? Dah tahulah kan? Okey, Muzlia. Ya, saya. Mungkin Muzlia nak tanyakan apa dekat Riz? Silakan. Okay. First of all, saya nak ucapkan tahniah untuk album Riz tu. Terima kasih. Okay, saya tahu dah lama dia nak buat album ni, tapi ialah macam-macam dugaan dia yang dihadapi. So, alhamdulillah dah keluar. And thanks untuk album tu. Alhamdulillah. Okay, and then nak tanya dengan Riz, apa perancangan dia untuk promosi album dia tu? Perancangan untuk promosi? Lagi? Sebab kalau boleh macam buat tour satu Malaysia ke, ada tak perancangan? Perancangan tu, setakat ni, kita jawab terus ke apa? Jawab terus. Okay. Setakat ni memang ada perancangan dalam bulan 3 nanti, insyaAllah kalau ada rezeki saya akan buat promo tour lah di Shopee-Shopee Complex yang dekat Semenanjung je kot. Sabah Sarawak tu belum lagi lah. Tapi itu pun kalau masih dalam perancangan. Jadi kalau jadi tu, alhamdulillah. Amin. Kira Muzlia kena ada berada, kena berada kat mana-mana lah Riz berada. For sure, itu nak tahu tu. Kan? Alright, okay, nak tanya lagi lah. Ada soalan, satu soalan lagi? Okay, teruskan. Ada lagi satu soalan saya nak tanya. No. Ya, yeah. Teruskan. Teruskan, okay, Muzlia. Alright, ada tak Riz target untuk album kedua seterusnya? Okay. Album ada kedua? Target. Target mungkin Riz? Target setakat ni saya baru riliskan album ni. Jadi target tu memang ada lah. Mana-mana artis, mana-mana penyanyi pun mesti ada target yang akan keluarkan album lagi kan. Tapi itu semua tu pula boleh rezeki. Ada tak rasa macam nak cipta lagu sendiri? Cipta lagu sendiri. Saya sebenarnya tengah belajar juga. Mungkin belajar dengan Emilia ke dia boleh ajar juga kan. Kita dah belajar belakang. Bila agak-agak Riz nak buat? Saya ada juga kadang-kadang bila kita duduk seorang-seorang kan. Tengok TV ke, tiba-tiba tengah sunyi ke, ada datang satu melodi tau. So saya ambil handphone, saya record. Tapi saya tak berani lagi lah nak buat lagu. Kena sebab beranilah. Sebab kena berani, saya takut saya takut untuk orang tak terima kan lagi kan. Sebab saya bukan komposer yang profesional yang tahu macam mana market semua. Orang ni profesional ke? Kan. Tapi kita nak tahu antara Riz, Emilia dengan dia berani atau tidak. Jadi selepas ni kita nak tahu dengan lebih lanjut. Jadi Muzlia, terima kasih kerana telefon di Hello Malaysia. Thank you. Terima kasih. Okay. Jadi kita break seketika Riz. Selepas ini kita akan kembali lagi. Jangan ke mana-mana. Kita kembali dengan Riz, Emilia dan Dior selepas ini.嘢都亲力亲为，佢中意同班老友一齐探查，佢哋仲俾咗佢一个名添。喂，大班长，系四爷，系系。大班长，爸爸长，唔好啦。佢好中意跑步，又真系唔识攰噶喎。我记得有一次佢嬲到差啲同人哋打交。我想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 
讲到食嘢咯，仲更加冇人可以阻止到佢。好少人见过佢呢一面，呢个就系我印象中最深刻嘅大笨象，大只细心。老豆，出院我哋要食靓嘢咯。诶，头发几时剪噶？我都用阿登啲带我嘅机灵宝剪啊！几靓仔喎！嗰个人称大笨象嘅男人，而家老咗，仲病咗，但系喺我心目中，老豆永远都系大只同埋细心嘅。而家系时候轮到我照顾佢。Okay, terima kasih lagi kerana masih lagi bersama saya Hilmi Ashley dalam Hello Malaysia bersama artis-artis jemputan kita yang cukup popular tapi bukan suang-suang kuku lagi, iaitu Riz, Emilia dan Dior. Dan kita tadi pun saya nak cakapkan tentang berani tak berani Riz, Emilia dan Dior ni. Cuba dia nyanyikan sikit lagu Akan Tiba dalam version dandut sikit. Eh, tiba-tiba ni. Macam ni, kau ku cinta. Kau ku cinta, engkaulah yang ku puja. Dapat tak Emilia? Jadi dandut, version dandut. Itulah saya tahu. Berani tak berani hati-hati kita. Maknanya memang hati-hati kita ni kira punya bakat yang tersendirilah kan. Style sendiri. Tak kisahlah macam mana tu. Lagu tu tetap lagu tu. Lagu tu tetap lagu tu. Macam Dior. Nanti penerbit ni akan ambil Dior sebagai buat lagu dandut ke lagu akan saya garang tau dalam video. Tak apa. Jadi saya nak tanya Riz sikit lah. Riz, macam mana tentang anda punya sambutan album setakat ni? Mungkin? Sambutan album? Setakat ni alhamdulillah lah. Alhamdulillah, peminat-peminat saya rasa majoriti daripada fan club saya, saya rasa semua dah dapatkan album ni. Cuma untuk buat promo tour lagi lah lepas ni, untuk pergi yang mana-mana peminat silent fan orang cakap kan. Kadang-kadang kita tak tahu yang kita punya ramai fan base dekat kampung-kampung, kita tak tahu tau. So kita kena pergi sendiri kadang-kadang, sebab album pun sekarang bila orang cari kat kedai pun kadang-kadang kedai tak ada. Betul. Kan? Sebab dia ada yang kedai-kedai yang macam Speedy ke, yang kedai-kedai besar dia ada kan. So bila yang kedai-kedai kecil ni memang tak ada. So kita kena pergi sendiri buat tour. Tapi pun jual sendiri. Tapi macam-macam Riz ada, mungkin ada company yang tolong edarkan, tapi macam Emilia sendiri macam mana? Macam sekarang ni, macam album ni, album ni sebenarnya daripada Maestro juga, tapi Maestro dah tak ada lagi. Diedarkan oleh Warner, tapi dia memang macam Riz cakap lah, album ni banyak di kedai yang besar. Lepas tu bila dia sekali stop je, maknanya kalau dah habis tu dia tak akan ambil lagi. Because dah, sebab publishing dah ambil itu je, banyak tu je. So kebanyakan orang kena beli through me. Daripada saya sendiri. Lalu email, Facebook semualah. Facebook ke email ke, jumpa kat mana-mana ke, tak kisah. Because saya sendiri mengambil contoh pada satu kumpulan artis ni yang pernah bertinggung tepi jalan jual album dia sendiri. So saya rasa sekarang dia orang gah gila. And saya rasa, saya memang rasa memang patut beri kepujian tu, sebab itu dia terus ke ni lah, terus Emilia ambil lah. Tapi kalau kita tengok album Dior ni, macam saya katakan, ada muka ala Korea kan, dengan rambut dah macam dah memang ini sebelum yang Korea ni sebelum tu lah kan. Tapi dalam kalau anda dapat tengok ni kan, nampak dia punya post pun dekat, macam dekat Pulau Jeju bukan, ada padang lagi ke island Korea lah kan. Okey, tapi Dior, macam anda sendiri, macam mana anda menjual album ni? Okay, saya tak seperti macam bertuah seperti Riz ataupun Emilia yang ada apa. Tapi anda ada tuah lain sebenarnya kan? Alhamdulillah lah. Tak ada distributor company ke yang distribute saya punya album. Dan album saya buat sendiri, dan maksudnya printing apa semua kita buat sendiri, macam dia cakap tadi lah. Printing semua sendiri. Dan macam mana saya edarkan pada orang ialah tak ada dekat kedai. Kadang-kadang ada juga yang apa dekat Facebook kan cakap, mana nak apa, kenapa saya pergi kat kedai tak ada album Dior semua, ke mana macam mana nak dapat? Okey, cara nak dapatkannya lah, memang kena satu by post, second daripada internet sajalah. So kalau yang mana minat tu memang kena pergi saya punya Facebook, ataupun yang paling senang pergi blog. Nak bagi blog address boleh? Okay, it's shahdior.blogspot.com, shahdior.blogspot.com. Kat situ semua ada perkembangan terbaru Dior, dan nak dapatkan album ke apa semua kat situ semua ada detail. Macam kira mana? Nama Shah Dior lah. Shah Dior.
Sebab nama saya nama sebenarnya Syah lah. Muhammad Syahril bin Syahri. Syahri lah. Mana tadi tu ah, Abang kata dis. Soalan tu dah lama dah. Okey. Dior ni semua nak tahu mungkin. Sebenarnya macam ni. Dulu saya minat pakai barangan Christian Dior. Saya ada pakai, saya selalu memang hari-hari. Kira kelas jugalah Dior ni. Kira kelas jugalah kan. Tak apa, kelas tak kelas. Dior kelas tak kelas. Kita nak tengok kelas lagi tak peminat kita di talian. Hello, siapa di talian? Hello, Assalamualaikum. Hello, siapa tu? Lembut suara saya dia. Saya Yanti. Yanti? Ya, saya. Yanti buat panggilan dari mana, Yanti? Dari Taman Tun Dr. Ismail. Dekat je lah dengan Abang Nama TV sini kan? Dekat. Okey, Yanti nak tanya soalan kepada siapa? Okay, saya sebenarnya salah seorang dari Dioretics Fan Club. Saya ada dua soalan untuk Dior lah. Okay, soalan saya yang pertama. Dengarnya Dior akan muncul dengan album baru iaitu K-pop. Jadi sebenarnya ke mana hala tuju Dior ya? Adakah Dior masih mencari-cari apa Dior punya bidang sebenarnya identity dalam music lah, kan? I mean... muzik apa sebenarnya yang Dior kehendaki? Soalan saya kedua, pada Dior lah ya, bagaimana ya agaknya penerimaan peminat Dior pada muzik K-pop? Sebab memandangkan di Malaysia ni tak ramai yang apa cenderung pada artis Korea. Apa Dior tak takut ke bila nanti orang akan kata Dior ni macam nak tiru-tiru artis Korea ke atau nak jadi macam mereka-mereka tu lah? Sebab tengok rambut pun dah lain kan? Kan? Okey, Yanti. Okey, terima kasih, Yanti. Terima kasih. Saya tak tahu pula Dior ada fan club Dioretic . Macam mana dapat nama Dioretic tu? Dioretic, salah seorang daripada fan saya, nama dia... Ni kira fanatik lah, tukar Dioretic je. Fanatik, Dioretic, tukar nama je lah kan? Tak ada lah, campur dia jugalah. Dioretic, Dior campur dengan fanatik sama sort lah. So, saya punya Omini dengan Kanmani tu yang bagi nama untuk Dioretic. So, saya pun mengambil dengan seadanya lah. Dah orang kasih, lepas tu saya tengok macam best juga kan? And then, dia pun ada macam sikit-sikit macam Korean punya ada tajuk-tajuk lagu, Mirotic lah apa. So, saya gunakan lah. Berdasarkan lagu jugalah. Tapi kalau kita tengok Dior ada fan club Dioretic. Riz apa? Nama fan club? Riz Angel. Dan Emilia? Emilians. Semuanya Emilians, Dioretic kan. Riz Angel semua kan. Jadi semua sebenarnya ada orang kata ada club peminat masing-masing. Tetapi orang yang di luar sana tidak mengenali anda dengan lebih dekat lagi. Macam peminat kata tadi, Dior macam mana? Identiti macam kita sembang tadi kan. Identiti dari sekejap muzik ni sampai ke K-pop, Korean music. Macam mana? Soalannya tadi masih mencari ? Hala tuju anda. Oh, hala tuju. Okey. Saya sebenarnya memang dah ada hala tuju sendiri. Saya dah sebelum maksudnya bila saya nak jadi penyanyi pun dulu saya dah memang menetapkan hala tuju di mana target saya. So kalau kata yang masa saya jadi etnik dengan dangdut dulu, saya membawakan etnik dengan dangdut, saya dah ada target saya di mana dan ke mana. Tapi bila yang saya buat K-pop ni, saya ada target sendiri ke mana. Dan sebenarnya saya Dior pada tahun ini 2010 memang sebenarnya target untuk pergi ke Korea. Untuk kalau boleh saya nak berjuang muzik Malaysia di Korea. Tetapi mungkin orang akan orang ramai akan tengok macam boleh ke budak ni macam ya je kan, tapi kalau ada usaha insya-Allah Tuhan akan beri jalan dan peluang. Dan cerita pasal mencari identiti, saya tidak tercari-cari identiti saya. Saya tahu apa yang saya buat. Maksudnya Dior memang suka pop dance, maksudnya menyanyi dan sambil-sambil tu menari. So seperti yang saya cakapkan sebelum ni tadi, etnik yang saya bawa atau dangdut saya bawa masih lagi etnik dan dangdut pop dance. Dan bila kita K-pop, dia sama juga pop dance dan juga R&B pop dance. So pop dance juga dia dalam golongan pop dance. Dan saya masih lagi di akar yang umbi, akar umbi yang sama, cuma kita improvise sedikit daripada segi melodi dan juga pembawakan lagunya. Boleh teknikal sangat panjang ya, macam profesor dia kan. Macam mana muzik dia tetap suara dia. Itulah kan, macam mana bukan. Itu saya rasa dia boleh membawa lah dengan apa dia cakap sendiri kan, macam boleh jadi profesor ni kan. Boleh bawa lah image Malaysia ni ke Korea lah. Kerja dekat Aswara lah. Dia mungkin ada pernah ke mengajar ataupun orang menari ke? Ajar menari pernah dan ajar vokal pun ada. Mengajar vokal adalah. Tapi dekat sekolah-sekolah saya tahun lepas lah ada sekolah, nak sebut ke? Sekolah BBGS dan sekarang apa? Bukit Bintang Girls School. Bukit Bintang dia dah jadi
Bukan. Lebih kurang lah. Lebih kurang, kurang lah. Tak ingat lah apa nama. Lepas tu satu lagi yang dekat sekolah wilayah. Sekolah wilayah. Perempuan wilayah. Saya mengajar vokal kat situ lah. Soalan yang kedua tadi apa? Soalan kedua ialah macam mana penerimaan peminat anda? Ah, okey. Yang secepat ringkas mungkin. Penerimaan peminat, saya tahu saya ada peminat yang mengekori saya. Dan kalau mungkin Kak Yanti cakap tadi, mungkin di Malaysia ramai orang tak tahu yang apa. Awak tak takut ke peminat ekori awak je ikut je kan? Ha? Tak takut ke? Oh, tak kisahlah nak ikut. Tak kisah. Okey. Apa nama tadi? Penerimaan. Penerimaan, okey. Kenapa lupa sangat? Okey, penerimaan, saya tahu memang ada orang yang suka K-pop dan ramai. Kalau mungkin population kita beberapa juta, tetapi actually dalam 1 million of Malaysian minat K-pop. Dan kalau saya menjadi peneraju utama untuk K-pop di Malaysia, saya akan ambil hati semua 1 juta K-popers di Malaysia. So dan dalam masa yang sama, saya bukan saja orang kata apa, perasan nak bawa seorang-seorang ke apa, tetapi saya mempunyai target untuk pergi ke Korea dan mengembangkan lagu etnik Malaysia. Sebenarnya nanti saya, kalau kata saya dapat pergi ke Korea, saya akan kembangkan lagu etnik Malaysia di Korea. Ke Korea. Okay, kita begitu bukan sikitlah kepada Dio. Thank you. Kita redakan Dio kerana Dio banyak bercakap. Ini kita redakan. Maklumlah air Leo dah ni, minum air dulu. Kerana kita ada pemanggil di talian. Hello, siapa tu? Hello. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Ni Lia. Siapa? Lia. Lia? Ya. Lia buat panggilan dari mana dia? Saya buat panggilan daripada Shah Alam. Dari Shah Alam. Okey, Lia. Lia nak tanyakan soalan kepada siapa? Tengok Emilia dah tersenyum tu. Emilia. Emilia. Ah, itulah saya dah agak dah sebab semua pun dah orang dah call kan. Dah bagi tahu. Okeylah, teruskan dengan soalan anda. Okey. Hai Emilia. Hai. Okey. Saya ada terdengar. Saya dah dengar preview single Patung dekat fanpage kat Facebook. So, bila agaknya Emilia akan keluarkan single terbaru ni? Sebab memang saya dengar lagu tu memang bagus gila lah. Terima kasih. Itu saja soalan Lia. Lepas tu, nak tanya lagi Emilia. Emilia tak teringin ke nak berlakon ke, nak jadi pengacara ke, selain daripada menyanyi dan membuat muzik? Okey, terima kasih Lia. Okey, terima kasih. Okey, macam mana Emilia? Okey, lagu Patung. Lagu Patung. Ni album pertama. Yang sekarang saya buat ialah album kedua, tapi saya single terbaru ya, tajuk dia Patung. Tapi Emilia masih single kan? Single unavailable. Itu dah single lah, album single. So sekarang ni saya memang tengah buat album tu macam saya cakap lah, macam kita guna duit sendiri tapi macam susah sikit lah, pelan-pelan lah kan. So Patung tu dah siap sepenuhnya dan memang dah add dekat Facebook dah lebih kurang 2 bulan dah. Dan banyak, dan sebenarnya memang dah ada orang email kan booking single tu dah siap-siap semua. Cuma sekarang ni saya tengah tunggu time yang sesuai untuk siapkan printing tu dan bagilah kepada siapa yang nak beli kan. Dan soalan kedua tadi tentang Emilia, tak nak ke jadi pengacara ke, pembaca berita ke? Sebenarnya kalau macam baca berita tu macam interesting je kan. Tak lawan dia lah. Mungkin Emilia boleh duduk sini, saya duduk sana. Sebenarnya saya tak berminat sangat berlakon ni. Dulu adalah pernah masa sekolah, lalu teater dan sebagainya. Tapi kalau ada benda yang kena mengenai dengan menyanyi, saya suka. Dan sekarang ni saya rasa kalau daripada berlakon tu baik, saya rasa saya nak target nak untuk jadi penerbit lagu untuk drama tu ke, untuk filem tu ke, pengarah muzik untuk teater tu ke. Saya lebih suka macam tu. Ada kena mengenai dengan muzik. Ada kena mengenai dengan muzik. Okey, kita nak berehat sekejap. Kita nak tanya lepas ni, lepas kembali daripada berehat, kerana kita nak tanya tentang industri hiburan kita ke dalam keadaan yang sedikit cemas dan mungkin apa komen anda. Jadi kita berehat seketika, kita reda-redakan tekanan anda. Kita berehat seketika.
Saya sebagai wakil daripada Eredan, sebenarnya saya nak ucap tahniah kepada Bank Rakyat. Program yang sebegini perlu diperbanyakkan lagi sebab ini memberi peluang macam dengan kami sebagai usahawan kan, memberi peluang untuk mempromot kepada orang ramai, kepada orang awam terutamanya lah, tentang produk-produk yang dikeluarkan oleh syarikat. Dan kalau yang macam ni saya rasa cukup bagus dan saya menyarankan Bank Rakyat teruskan program yang sebeginilah. I think it's important for us to migrate from this concept of mere tolerance to acceptance, in the sense that you are ready to accept things. If you're willing to accept things, to embrace things willingly, I think your capacity to look at things in a more positive manner is much better than mere tolerance. And this is what we require for Malaysia. We have to get the best of the Malays, the best of the Chinese, the best of the Indians, the best of the others, and mold them together so that collectively we'll be much bigger than the sum of the individuals. Okey, bertemu kembali. Kita masih lagi dengan Riz, Emilia dan Dio. Kita tak punya banyak masa lagi. Kita nak sampai ke penghujung rancangan dan mungkin sedikit macam saya katakan tadi tentang pendapat anda tentang industri hiburan tanah air kita ni. Macam mana? Mungkin mula dengan Riz dulu. Dan anda pun sendiri pernah menganggoti kumpulan Equal Star dulu kan? Macam mana anda boleh bergerak ke arah solo? Sedikit, mungkin bagi sedikit. Bergerak ke solo? Soalan cepu rumah ni lah sekali kita bagi. Pada masa tu saya dalam group tu, salah seorang dari kami dah dapat offer untuk buat solo. So dia pun keluar tarik diri. So kita pun tengok kapai. So kita pun kena nak cek harung kita sendiri kan. So masuklah Klinik Fantasia. Alhamdulillah rezeki kat situ dapat nak juara dan terus sampai sekarang. Dan berbalik kepada soalan tadi. Pada saya industri seni sekarang ni dia slow bukan sebab apa. Mungkin dari segi jualan album, kita bukannya macam US, dekat US kan yang diorang worldwide tau. Satu dunia membeli album diorang dan dia English kan. Kita bahasa Melayu. Jadi di Malaysia ni kira macam masih
lambatlah dia punya tahap. Dia lambat sebab orang download, orang tak, sekarang ni orang prefer sebab tak nak keluarkan duit, orang download free dekat internet. So, dekat internet lah. Mungkin tu salah satu sebab lah. Semualah saya. Kita peroleh kat internet semua. Mungkin Amelia, macam mana pendapat? Macam saya lah, saya rasa macam sebenarnya radio banyak memainkan peranan lah. It doesn't matter macam lagu tu macam mana pun, at least lagu kita, kita pasang je lah. Kalau orang tak suka, after a while you just drop it. Tapi at least give a chance bagi orang dengar juga. Because banyak orang nak dengar lagu baru sebenarnya. Banyak orang nak tahu lagu baru. Dan orang ingat kita tak buat kerja, kita tak ada lagu baru. So itu sedikit menyedihkan lah. And then a good thing that kita orang produce sendiri juga. Sebab harga album jatuh. Macam kita boleh harga ni macam RM20 ke RM9 ke RM10. Sebenarnya so, berbaloi jugalah kerana harganya pun taklah terlalu mahal kan. Mungkin RM20. So saya macam menyeru pada orang yang betul-betul kan menghargai apa titik peluh yang kita orang buat. Kalau boleh tu beli album, beli album kami. Lah. Memang harga dia memang RM10. Kalau diorang boleh beli original CD daripada yang US punya artis. Kenapa tidak ada artis Malaysia kan. Jadi dia mungkin tambah sikit macam mana tentang pembelian album mungkin. Pembelian album, okay. Kalau kita tengok, kita balik kepada K-pop sekejap. Diorang punya album ada yang sampai RM299, ada yang paling murah RM79.90. Tapi diorang sanggup, sanggup. Kenapa? Sebab diorang fans, yang fans, orang kata fans banget. Tapi kalau kalau yang apa orang Malaysia, kenapa diorang tak boleh buat macam tu? Mungkin tak tahulah adakah disebabkan kualiti ke apa yang diorang nak pun saya tak pasti. Tapi balik kepada cerita Amelia tadi, radio memainkan peranan penting. Yes, sebab kalau kita keluarkan produk, keluar produk tapi radio tak support untuk mainkan peranan, and then diorang cakap apa, oh tak ada permintaan. Tapi kalau tak ada permintaan, kalau dia tak mainkan, macam mana nak ada permintaan? Betul. So macam coklat yang belum disiapkan macam ada kat kilang tapi tunggu sampai orang minta coklat. Orang tapi masih nak beratur tu nak menunggu tu kan. Sebab orang tak tahu coklat apa yang kita nak tunggu ni. Tapi orang tetap nak beli. So you have to do a bit pengiklanan terhadap produk tu. So sebab kita tak ada radio sendiri and kita orang memang memerlukan a bit of exposure on our songs. Ataupun mungkin radio bila kalau macam katalah diorang tak nak main lagu yang orang hantar kan, mungkin diorang boleh contact artis sendiri ke apa masalah dengan lagu tu yang kita rasa kita tak tahu apa kan apa yang diorang nak. Apa yang diorang nak untuk untuk radio diorang. Tapi saya tak agree lah dengan apa yang orang nak sebenarnya. Kita saya tak tahu. Tapi yang itu buat apa pun sebenarnya kalau kita dapat lihat kat sini, kita tafsir kat sini, peranan semua media mungkin apa akhbar, mungkin media cetak, media elektronik, itu seharusnya kita memberikan, memangkinkan seorang artis itu lebih berjaya kan. Dan mungkin kita mengharapkan yang terbaik kepada Riz, Amelia dan Dior berjaya di masa akan datang. Dan ada lagi album-album mungkin dia akan datang kan. Kita tengok pun Amelia pun ala-ala Beyonce punya cover album ni. Kan dia punya style dia kan. Leona Lewis lah. Leona Lewis eh. Lebih kurang semua. Riz pun ada macam Anwar Azim bukan? Idola anda. Macam Riz juga lah. Dan Dior sendiri pun macam Dior sendiri lah. Kan. Jadi kepada anda teruskan menonton Hello Malaysia di masa-masa akan datang. Daripada saya Hilmi Ashley, kita jumpa lagi akan datang. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi. Hello Malaysia. Walau taksi bergegar di jalan nyata, walau jiwa menuju lain fajarnya, takkan guna.